Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Bogor Jawa Barat melakukan kegiatan sosialisasi simpatik sekaligus upaya pencegahan penyebaran virus corona di beberapa wilayah sekaligus yakni di Cibinong, Cisarua, Cigombong, dan Gadok. Kegiatan yang bertujuan mendukung program pemerintah pusat agar masyarakat tetap berada di rumah ini dihadiri Bupati Bogor Ade Yasin dan Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldi. Dalam kegiatan ini, Forkopimda melakukan penyemprotan disinfektan pada badan kendaraan yang melintas, pengecekan suhu tubuh, pemberian leaflet berisi nomor penting dan protokol kesehatan yang harus dipatuhi, serta membagikan masker dan hand sanitizer. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi angka penyebaran COVID-19 dan pesan bagi masyarakat tersampaikan untuk tetap tinggal di rumah serta tidak melakukan perjalanan jika tak ada kepentingan mendesak.